Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips and Tutorial bareng Cak Sin. Di sini kita akan berbagi tutorial dan belajar bersama-sama cara cepat dan mudah menerjemah bahasa apapun ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Wah, mantul kan? Dan ini pakai bot. Ini biasanya kita pakai untuk yang ada tugas-tugas dari dosen untuk terjemah ke dalam bahasa Inggris, seperti untuk paper, untuk abstrak dan lain sebagainya yang mau skripsi. Jadi ini bisa mudah dan lumayan loh untuk tata bahasanya. Langsung saja ya, kita ke TKP. Pertama, carilah translate ID seperti ini. Gambarnya jangan sampai lupa ya, ini bot. Klik aja, kemudian start. Setelah start, kita coba langsung aja. Semuanya yang kita tulis yang singkat akan terdetek dan diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Gak percaya? Coba. I eat rice. Misalkan. Klik. Maka otomatis akan terdetek saya makan nasi. I love you. I love you too. Aku cinta kamu. Lah bahasa, misalkan bahasa Jawa, oh bisa. Aku tresno seliramu. Klik. Aku cinta kamu. Bisa langsung terdeteksi ke dalam bahasa Indonesia karena kita di sini sudah terdetek untuk orang Indonesia. Bagaimana kalau banyak? Oh bisa, kalau banyak, kalau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, pilih slash ini, kemudian TE, translate to English, kemudian diikuti dengan kalimat panjang pun tidak masalah. Ini saya sudah ngopi banyak tentang TKJ. Langsung aja kita kirim. Misalkan TKJ atau teknik komputer download banyak. TE kalau untuk bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Wah, langsung. Dan bahasanya lumayan loh. Tinggal ngedit sedikit aja. Kalau orang nggak tahu ya nggak mau. Nggak ada yang salah. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Di copy aja ini, coba bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, copy sebaliknya. Bisa langsung aja T gini aja, otomatis semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa apapun kalau di T gitu aja otomatis akan ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan seperti ini. Ini saya hapus dulu yang tadi. Klik. Langsung kita kirim. Klik. Wah, mantul. Bagaimana kalau ini dalam bahasa Indonesia? Wah, coba ini ya. Tak copy dulu. Ke bahasa Jawa. Bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Kalau dalam bahasa Jawa itu kodenya JW. Caranya TC translate. TC. Kemudian ID untuk bahasa Indonesia to Jawa JW. Kemudian baru dipastekan itu. Dipastekan sini. Pastekan ya. Ini TN-nya tak hapusnya dulu. Langsung dikirim, langsung menuju ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Wah. Gimana? Mantul toh. Sekarang bahasa Jawa lagi happening loh ya. Semuanya bisa. Bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, oh bisa. Nah, bagaimana caranya kita biar tahu bahasa-bahasa yang lain? Gampang. Kita komennya pakai ini, kemudian pakai list. Slash list. Maka kirim, maka otomatis bahasa-bahasa, kode bahasa yang lain itu akan
Caranya TC, kemudian ID, terus pakai bahasa ini, bahasa apapun bisa ditranslate. Gimana? Yang mau ujian, yang mau skripsi, bisa pakai ini. Atau siswa-siswa yang berhubungan dengan bahasa Inggris, pakai ini aja kalau mau translate. Gimana? Mantul kan? Bisa dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.